camp di era Kapawar, gimana nih setelah akhirnya bercerai? Iya, bercerai. Aku sudah 2 tahun jadi janda tahu. Oh, 2 tahun? Udah 2 tahun. Ini bulan Februari malah kan? Gimana? Ada perbedaan nggak ketika life married gitu dengan sekarang sendiri? Jelas beda. Kalau dulu itu kan ada partner yang setiap hari nemenin kita gitu ya. Dalam segala situasi dan kondisi. Kalau sekarang kan apa-apa sendiri. Dari mulai mikirin bayar listrik, PL, sampai sekolah anak-anak semua sendiri. Berarti struggle-nya ada banget ya, Pak? Struggle-nya lebih kerasa, tapi ya aku lebih enjoy juga sih, lebih udah nerima, udah berdamai dengan keadaan. Maksudnya memang ini kan yang dimau, jadi apapun yang sekarang dihadapin dengan ibarat kata memikul beban sendiri pun, ya itu kan sudah jadi konsekuensi dari keputusan untuk bercerai gitu. Oke. Tapi kalau dilihat-lihat gitu ya, semenjak after udah selesai gitu rumah tangga gitu, ternyata terlihat semakin cantik, glowing gitu ada. Ya karena mungkin sebetulnya gini, kalau dulu kan kegiatannya di rumah aja ngurus anak, jadi tidak terlalu memikirkan penampilan. Tapi kalau sekarang kan begitu, aku bercerai, aku punya tanggung jawab yang lumayan besar dengan 3 anakku, jadi aku balik lagi kerja, penampilan itu jadi diperhatiin. Balik kayak zaman dulu belum nikah gitu, berat badan diperhatikan, dari ujung rambut sampai ujung kaki diperhatikan, treatment dilakukan gitu. Berarti treatment juga ya, Kak, sekarang? Of course. Kalau enggak ya gimana ya? Oke, tapi ada kegiatan olahraga yang khusus enggak sih, Kak, misal? Olahraga tuh aku tuh sebenarnya sangat menyukai olahraga. Dari dulu tuh jadi begitu aku punya anak pun aku selalu olahraga, setidaknya ada squat gitu di rumah tuh ya. At least tuh seminggu 3 kali aku olahraga. Kalau sekarang nih udah kira-kira 2-3 bulanan ini aku lagi jarang olahraga yang rutin. Jadi paling di rumah cuma treadmill atau berenang. Udah cuma itu. Gitu. Tapi itu tuh enggak yang biasanya dulu tuh seminggu 3 kali tuh ada gitu ya, atau aku pilates at home. Tapi sekarang tuh enggak loh, benar-benar cuma kalau ada waktu lebih, misal abis nganterin anak ke sekolah pagi, aku treadmill 1 jam atau enggak aku berenang 1 jam. Oke, berarti sekarang kan makin banyak nih kegiatan ya, Kak, ya. Kelihatannya juga sekarang makin happy gitu. Apa sih yang memotivasi? Karena banyak kegiatan. Jadi tolonglah ya untuk brand-brand dan juga teletip. Tambahin kegiatan saya yang sebanyak-banyaknya biar saya tambah happy. Gitu kan? Kan kalau banyak kegiatan jadi bisa mengalihkan pikiran-pikiran negatif yang mengganggu gitu ya. Aku sih senang banget ya dengan banyak kegiatan positif, banyak brand yang kerja sama atau enggak TV juga yang kerja sama, ya suka, happy gitu. Makasih, selain ya membantu perekonomian keluarga saya juga jadi bikin saya lebih bisa berpikir positif, enggak overthinking karena banyaknya kegiatan tadi. Anak-anak gimana, Kak, dengan sekarang, Kakak, yang ada lagi kesibukannya? Tadi juga udah berangkat, Mami kerja lagi ya. Tapi ya gimana kalau Mami gak kerja gimana? Nanti gak bisa main. Aku bilang gitu ya. Namanya anak kecil ya. Pasti mereka pengennya aku bisa standby terus-terusan di rumah. Tapi belum ngerti gitu kalau ibunya keluar itu karena memang harus gitu ya, tuntutan pekerjaan. Cuma balik lagi, memang itu sudah jadi tanggung jawab saya sejak jadi single parent. Anak-anak mah protes, tapi kan gimana kita ngejelasinnya ke mereka supaya mereka nerima aja gitu. Tapi ada perasaan kayak sedih ya sih, kayak aduh. Ada. Bahkan aku tuh kalau misalnya pernah ada satu hari tuh syuting sampai 6 lokasi, itu sampai jam 11 malam aku masih ada di lokasi. Itu anak-anak beneran nunggu loh. Jadi ketika aku video call, mereka ternyata belum tidur. Akhirnya aku suruh jangan tungguin Mami, tidur duluan aja gitu. Abis aku video call baru kata mbakku mereka tidur gitu. Tapi dengan waktu yang terbagi gitu ya, pekerjaan dan juga anak gitu, ada gak misal kayak reward yang dikasih, oh udah sabar nih mungkin mau kerja atau apa? Oh, buat anak-anak pasti. Jadi kalau misalnya aku dapat schedule dari manajerku, misal dari Senin sampai Minggu tuh kegiatan ini, nanti aku akan minta kalau bisa ada jadwal yang digabungin di hari apa, supaya nanti aku Sabtu Minggu atau enggak hari Minggunya at least aku bisa ada di rumah sama anak-anak. Karena hari Seninnya itu kan, dan biasanya aku minta di hari Senin, karena Senin pagi itu kan anak-anak mau
mulai sekolah lagi, udah dari suasana libur gitu ya hari Minggu. Jadi hari Senin itu wajib aku anterin mereka pergi sekolah. Oke, berarti ada spend time juga. Iya, harus lah gitu. Aku nggak mau, bukan berarti aku sekarang sudah jadi tulang punggung, jadi single parent, semua tanggung jawab ada di tanganku, tapi bukan berarti aku harus kehilangan banyak milestone anak. Itu yang paling nggak akan pernah aku tukar dengan apapun. Karena gini, yang namanya milestone itu kan sudah tidak akan bisa diulang ya. Misal anakku hari ini baru bisa baca gitu, aku nggak mau melewatkan momen anakku pertama kali bisa baca. Aku nggak mau melewatkan anakku pertama kali jadi juara kelas. Atau walaupun dia sakit gitu, aku nggak mau kasarnya melewatkan batuk pertama anakku gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang nggak akan pernah aku tukar dengan apapun. Tapi apa biasanya kan ada selalu stigma masyarakat terkait janda gitu. Betul ya. Betul. Ya. Kamu nggak menerima hal tersebut gitu? Pernah dong, pasti. Bahkan ya sosial media, balik lagi ya, bahwa sekarang itu kebebasan berbicara di sosial media itu kan menurutku sangat ruang lingkupnya luas banget ya. Orang tuh bebas berkata apa aja walaupun ada yang namanya undang-undang ITE, tapi itulah, mereka akan berdalih dengan artis harus siap untuk dikomentarin, artis harus siap untuk dikatain. Padahal apa bedanya artis dengan yang bukan artis, kasarnya gitu ya. Karena kita sama-sama manusia, apalagi kita sama-sama. Yang lebih sedihnya lagi adalah rata-rata diucapkan stigma jelek dari seorang janda justru dari kaum perempuan sendiri. Kebanyakan yang aku terima. Jadi kalau boleh saya jujur, dengan kata-kata women support woman itu, aku tuh jujur saja tidak setuju. Tidak percaya, karena biasanya justru perempuan itu rivalry-nya lebih tinggi. Perempuan itu, apalagi kalau dia melihat kehidupan atau apapun dari perempuan tersebut lebih dari dia pasti akan tidak senang gitu. Tidak semua perempuan memangnya, tapi kebanyakan. Jadi kayak misalnya ngatain kayak janda gitu, janda mah bebas atau apa, padahal yang dilakukan, misal aku ada konten main TikTok gitu ya, padahal saya di situ menggunakan pakaian yang sopan, gerakan TikTok juga tidak ada yang macam-macam, bahkan itu dilakukan dengan adik saya gitu ya, itu pun bisa dikatain gitu loh, janda mah bebas. Aku tuh bingung, sedangkan yang lebih vulgar karena dia bukan janda jadi nggak dikatain gitu. Jadi itulah yang balik lagi, kadang-kadang komen dari orang itu bukan karena apa yang dilakukan, tapi subjeknya sendiri, lebih ke subjektif bukan objektif gitu. Terus kan menjadi seorang janda, ada gak sih kayak godaan-godaan tertentu gitu, kayak godaan yang sebelumnya dirasakan gitu. Godaan maksudnya dari cowok ya, kalau lebih ngegoda ya biasa kalau itu ya, tapi ya aku gak terlalu nanggepin sih kalau komen atau apa, atau kayak misalnya nyoba kayak mau dinafkahin gak gitu, gak pernah aku respon kayak gitu-gitu. Sekedar bercandaan gitu doang? Bahkan aku gak notice kadang-kadang itu, kadang-kadang ya antara manajerku yang baca atau ya orang-orang terdekatku lah. Sampai orang terdekat juga ya deh seperti itu? Enggak, baca komen-komen gitu. Kayak misalnya, ini apa sih komennya orang ini gitu. Aku tuh kan ada sahabatku yang memang dia juga suka lah ngeliatin komen-komen aku gitu. Kadang-kadang kita ngegosipin komennya itu sendiri gitu. Ya kayak gitu-gitu. Kadang-kadang akunya enggak baca, orang-orang terdekatku yang baca gitu. Tapi apa yang bikin ketika sudah selesai, selesai gitu, yang membuat kayak, oh ternyata baik-baik aja ya? Iya betul. Jadi pada saat aku sebelum memutuskan untuk bercerai pun sudah menjadi pemikiran masak-masak gitu, bahwa tujuan kami bercerai itu sebetulnya untuk kebaikan bersama. Daripada kita tinggal dalam satu rumah, auranya udah negatif, lebih baik kan kita berpisah. Maksud aku dari awal adalah siapa tahu kita bisa jadi saudara, siapa tahu ketika kita sudah bercerai hubungan akan lebih baik gitu. Disayangkannya ternyata tidak, malah jadi ada gap yang sangat luas sekarang ini, itu yang disayangkan. Karena memang ketika saat itu mantan suamiku bilang mau nikah, aku masih okay, masih bersyukur. Ketika dia bilang siapa calon istrinya, itu yang menjadi perdebatanku. Karena aku bilang sama dia bahwa saya tidak bisa back to back sama orang yang pernah bekerja dengan saya.
karena saya tahu kualitasnya untuk menjadi seorang ibu saya masih sangat meragukan. Jadi intinya bukan karena aku begini tuh bukan karena kecemburuanku secara pribadi, bukan, tapi aku sangat memikirkan kehidupan anak-anak gitu, sangat memikirkan level hidup anak-anak. Jadi ketika dia bilang si A ini, ya karena saya tahu kualitas seseorang seperti apa, ya mohon maaf bukan saya merendahkan apapun, tapi memang ya gimana, orang kita kenal, orang kita tahu, orang kita pernah serumah, ya udah pernah saya gaji, jadi ya sulit untuk saya menerima beliau menjadi mama sambungnya anak-anak, apalagi harus bekerja sama dengan saya gitu. Jadi saya nggak peduli dibilang keras hati atau apa, saya melakukan semua yang terbaik untuk anak-anak gitu aja. Oke, tapi komunikasi sekarang gimana Kak terjalin? Saya nggak pernah komunikasi sama yang perempuan, tapi kalau sama mantan suami saya komunikasi sebatas anak-anak. Oke, berarti emang secukupnya aja ya? Iya, secukupnya. Ya itu, bahkan sekarang mantan suami saya nggak ngerespon chatku dari tanggal 21 Januari sampai sekarang. Padahal berbicara soal sakitnya anakku dan juga biaya untuk berobat ya. Tapi beliau tidak merespon. Ya mungkin beliau punya alasan sendiri, saya nggak tahu. Mungkin nanti kalau misalnya mau wawancara dia, bisa ditanya kenapa nggak direspon, Pak? Gitu. Oke, tapi dengan keadaan yang sekarang nih, ada nggak sih goals yang baru nih mau dicapai lagi? Gitu? Aku pengen, jadi targetku ini adalah aku harus punya satu rumah di mana aku menyiapkan betul-betul itu buat anak-anak. Jadi ibarat kata biar aku lebih tenang. Pengennya gitu sih, aku beli rumah untuk anak-anak, punya tabungan yang banyak untuk mereka setidaknya sampai kuliah tuh aman. Itulah. Itu yang mungkin dari, mungkin aku bukan ibu yang sempurna, tapi setidaknya aku pengen jadi ibu yang berusaha untuk mereka. Terakhir mungkin ada gak sih doa atau harapan baiknya gitu mungkin untuk kedepannya? Aku pengen anak-anakku sehat terus, mereka jadi orang-orang yang berhasil, hidupnya selalu bahagia, dikelilingi oleh orang-orang yang sayang dan benar-benar peduli sama dia, sama mereka ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.